Halo teman-teman, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ke Giant Mega Bekasi. Teman-teman, ini kita mau masuk ke Giant. Ini adalah pengalamanku masuk Giant Mega Bekasi, teman-teman. Teman-teman, ada apa sih di Giant Mega Bekasi? Kita lihat, kita masuk ke dalam Mega Bekasi. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam Mega Bekasi. Saya sudah ada di dalam dan kita mau masuk. Kita lihat ada apa sih di dalamnya. Nah, di sini tersedia berbagai macam barang yang menarik. Barangkali teman-teman membutuhkan sesuatu. Nah, di sini mungkin menjadi salah satu tempat berbelanja. Berbagai elektron juga ada di sini. Tapi sih ada macam-macam. Lama banget ya. Ada sepeda segala macam. Kita keluar dari sini teman-teman. Kita lihat lagi yang lain. Kita melewati pusat penjualan handphone. Ini banyak konter penjualan HP di sini. Kita bisa memilih berbagai macam HP. Lihat dari atas. Thank you.
ada berbagai macam produk sepatu, rendah. Teman-teman kalau butuh bisa membeli di sini sebagai pilihan. Kalau mau kacamata murah, di sini bagus-bagus. Teman-teman, di sini juga tersedia berbagai jenis makanan. Nah, kalau teman-teman merasa lapar, bisa memilih berbagai jenis makanan di sini. Teman-teman senang berkuliner, mungkin di sini salah satu tempatnya untuk kuliner. Nah, teman-teman kalau kesini membawa anak-anak, membawa keluarga, ini tempat bermain cocok banget untuk anak-anak kita. Nah, di sini juga bisa menjadi tempat rekreasi. Yuk, kita masuk ke tempat bermain ini. Nah, ini berbagai macam pilihan permainan ada di sini. Kita turun, kita sudah selesai melihat-lihat ada apa di dalam Giant Mega Bekasi. Sangat lengkap teman-teman. Nah, sekian teman-teman jalan-jalan kita, semoga dapat bermanfaat dan menjadi pilihan dan alternatif belanja sekaligus rekreasi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.